sekarang guys udah 1 minggu lebih, ini sekitar 10 harian hujan terus, nggak berhenti-berhenti. Ini mungkin kalau di perkampungan ya, yang tanahnya gembor atau gimana gitu udah banjir, udah longsor. Tapi janganlah ya, jangan sampai longsor. Oh. Ini aku tuh lagi di atas apartemen, di lantai paling atas pokoknya, lantai 16. Jadi aku kalau misalkan lagi jenuh-jenuh, bete-bete-bete, aku suka di atas sini main-main, dengerin suara burung. Terus ya kalau hujan enggak ya, aku di dalam soalnya dingin. Apalagi kalau misalkan musim dingin, enggak ada, enggak pernah dingin banget. Ini taman aku. Gelap banget kan guys, cuacanya emang lagi gelap. Itu pohon lidah buaya dicabut ya, karena kegedean, kebesaran. Terus kayaknya nggak ada yang suka sama lidah buaya, jadi aku mau coba bikin sesuatu dari lidah buaya. Lidah buaya itu kan banyak banget manfaatnya ya, jadi aku nanti mau bikin buat masker muka, buat masker rambut, terus dikonsumsi ya. Kalau dikonsumsi itu bagus banget buat kulit ya. Terus maskeran pakai lidah buaya juga kan bagus. Jadi nanti ya. Sekarang nggak sempet soalnya. Udah waktunya aku masak. Jadi mesti turun lagi ke dapur, siap-siap buat masak. Hujannya makin gede. Iseng-iseng aja sih main di atas loteng lagi hujan-hujan kayak gini ya, seneng-seneng aja gitu ceritanya ya. Kalau misalkan lagi nggak hujan ya, kalau misalkan cuaca lagi panas banget, aku kadang suka naik di sini, duduk bengong, ngangin-ngangin gitu, ngadem-ngadem badan sendirian. Kadang suka ngelamun-ngelamun gitu di sini, sambil kalau musim panas ya nyiram-nyiram tanaman itu. Tuh yang itu kan, itu punya anaknya majikan aku. Kalau aku tanamannya yang sana tuh, aku nanam sayur di sana ya. Nah, tanaman sayurku di sana. Tuh, ada ketumbar. Ada enggak banyak sih, ada tanaman jintan. Hujannya gede lagi, guys. Ini tanaman anaknya majikanku. Ya gitu deh pokoknya, aku kalau misalnya keadaan apartemennya majikanku kalau di atas, aku kalau dijemur baju di sini ya. Terus pokoknya melakukan segala sesuatu itu terkadang aku juga ada di atas sini
jemur baju kalau misalnya cuacanya lagi panas ya. Kalau cuacanya lagi hujan sih enggak, paling aku cucinya di dalam, di dapur ya sana. Nah, di sini juga ada sedikit tuh jemuran buat aku kalau ngejemur spraynya punya pasien aku yang tebel-tebel yang enggak gampang kering, soalnya kan kalau di dapur itu kan jemurannya kecil, cuma ukuran 1 meter, jadi nggak bisa buat jemur spray gitu, nggak bisa buat jemur yang gede-gede gitu. Yaudah, yuk guys, lanjut aja ke dapur ya, soalnya ini aku udah waktunya jam makan malam, masak lagi. Aduh, jenong aku, kita nggak apa ya. Oh, yuk ke dapur lagi. Ya iseng-iseng aja sih sebenarnya, soalnya bete nggak keluar rumah, jadi main-main di atas lantai di sini. Dulu waktu ada temen aku ya, aku juga sering main di sini. Dia masuk ke dalam, takutnya nanti masaknya kemalaman, nanti dimarahin majikan. Soalnya udah waktunya mereka makan. Terus nanti takutnya mereka ngomong, oh, apa ini sih tanya, bukannya cepetan masak, malah main-main mulu, mainan handphone mulu gitu kan. Jadi buru-buru aja. Aku di lantai 15 tau guys. Nyalain lampu, waktunya jemur payung. Ini mesti dijemur, tapi ini udah kering, nggak usah dijemur, langsung gitu aja. Taruh payung sini sebelah sama sendal, jadi selalu siap sedia. Kalau keluar itu nggak musim panas, nggak musim hujan, pasti aku bawa payung. Kalau musim panas ya buat terlindung dari matahari. Terus kalau musim hujan ya kayak kehujanan biar nggak pilek gitu ya. Guys, padahal tuh masaknya cuman segitu doang tuh. Ini udah bakas tadi siang gak dimakan. Bukan gak dimakan, gak habis. Jadi ini mau diangetin aja, makanya aku nyantai-nyantai aja. Jadi aku tadi main-main dulu di atas karena hujan. Setiap hari hujan terus, udah sekitar 10 harian gak berhenti-berhenti. Aku pengen keluar juga males kalau hujan. Ini aja aku angetin. Oh, ini nggak tahu apaan. Daging babi sama ikan, itu ikan ini. Ini berarti mau dimasak. Ini daging babi ya. Mau dimasak apa? Saus tomat, terus dikasih apa itu namanya? Nanas, buah nanas. Jadi dimasak asam manis gitu buat mereka. Bilang enak. Dan lanjut masak. Ternyata guys, nanas kemasannya itu nggak ada. Jadi aku ngambil nanas buah yang biasa mereka makan sehari-hari ya. Kalau yang kemasan itu buat dimasak sama daging babi atau
masak nih pakai saus tomat. Aku cara masaknya juga simple banget. Tinggal nih udah dimasukin sini, lihat sini. Ini dia daging babinya di sini. Nanti kita cemplungin aja, masukin ini aja saus tomat, tuh saus tomat ini kagome, terus nanas, terus kasih garam sama penyedap jamur atau penyedap rasa ayam, udah gitu aja cukup. Terus kasih air sedikit cukup. Nah ini nanasnya itu mesti aku potong-potong kecil. Ya kecil, nggak terlalu kecil banget ya, cukup aja buat ditusuk ya, buat biar kelihatan bagus. Biasanya sih pakai kalengan karena yang kalengannya nggak ada, jadi pakai ini aja yang ada. Untungnya masih ada ininya, buah nanasnya. Kalau enggak mah nggak tahu ini daging babi mau dimasak apa. Sekarang kalau itu suka bikin aku tuh. Ini cemplungin aja kayak gini aja udah. Kasih saus. Masaknya simple. Aku nggak mau ribet-ribet. Habisin nih sausnya. Oh, kocok-kocok. Sausnya udah habis. Siramin. Tinggal kasih garam. Botolnya jangan lupa dicuci ya, biar nggak disemutin atau banyak semut. Garamnya sedikit. Terus penyedap jamur. Nih ya, tuh aku pakai ini. Ini MSG ya, ini ya penyedap rasa ini. Tuh, kayak gini aja udah. Sudah cukup. Si kecap sedikit. Nih kecap jamur. Kebanyakan. Soalnya udah dikasih garam, takutnya asin. Kasih air sedikit lagi. Nyalain kompor. Nyalain penyedot asapnya.
gini aja dan selesai. Panas. Ini dia babi asam manis buah nanas. Ini kata mereka enak banget. Ya mungkin kalau misalkan aku juga masak pakai daging ayam atau daging sapi, ya kambing gitu, terus dimasak kayak gini, asam manis kayak gini, pakai saus tomat gini, terus dikasih sedikit pedes-pedes gitu, mungkin berasa banget enak ya. Yap, ini kata mereka juga bilang enak, enak banget. Cuman karena ini daging babi, jadi aku tidak boleh makan. Biarpun ini daging babi haram, aku ya harus tetap makan. Kalau nggak makan, nanti aku nggak ada tenaga. Yaudah, yuk kita lanjut kasihin ke mereka buat makan malam. Soalnya mereka udah nunggu. Ayo, majikan yang laki lagi mandi. Habis mandi dia baru makan gitu. Yaudah, yuk lanjut makan. Buat teman-teman yang udah nonton video aku ini, yang suka dengan videonya boleh kasih like dan juga komennya ya. Dan jangan lupa buat share video aku sebanyak mungkin. Dan tentunya jangan lupa buat kasih klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa buat aktifkan selalu tombol lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.